Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Hamzah Pasin dari SMH Negeri 1 Marisa. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana sih tipe-tipe guru yang diimpikan di sekolah. Seperti apa ya? Baik, langsung saja kita tanya. Jadi bisa kita lihat di sini ada banyak siswa-siswi di SMA Negeri 1 Marisa. Itu sekitaran 900-an siswa. Jadi saya masih bingung karakter guru yang diimpikan siswa di sini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mari kita tanya. A few moments later. Jadi guys, karena udah selesai apel gitu. Nah, jadi mari kita langsung saja tanya. Di sini ada kelas, ada orang. Nah, permisi. Ya. Bisa minta waktunya dikit enggak? Bisa. Say hi dulu sama kamera dong. Hai. Kenalin dulu nama. Perkenalkan, nama saya Jessie Berliana Chelsea Manopo dari kelas 11 MIPA 1. Oh ya, jadi Chelsea, menurut Chelsea, gimana sih karakter guru yang diimpikan di sekolah gitu? Menurut saya, karakter guru yang diimpikan oleh seluruh siswa itu yang asik, seru, terus punya kayak tiap masuk itu ada games gitu. Tapi juga harus tegas. Baik, makasih. Ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi guys, kita selanjutnya. Jadi, halo Bang. Halo. Jadi perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pasisingi. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Jadi Kak Rizal, bagaimana sih karakter-karakter guru yang diimpikan Kak Rizal dari siswa-siswa di sekolah ini? Oh, kalau untuk karakter guru yang diimpikan itu yang seperti ramah dan pelajarannya itu yang mudah dimengerti. Assalamualaikum Pak Guru. Salam. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat-sehat ya? Ya. Nah, semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya, Pak Guru. Oke. Okay. Ya. Kasih. Yeah. Assalamualaikum. Oke. Say hi dulu ke kamera. Hai. Perkenalkan nama dan kelas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurla Simpala, saya dari kelas 11 MIPA 4. Simpala ya? Ya. Simpala, menurut kau itu karakter guru yang kamu impikan itu seperti apa sih? Orang yang baik dan sering mengajak murid-murid agar bisa sholat berjamaah. Oh iya, kasih. Ya. Permisi. Ya, Kak. Say hi dulu ke kamera. Hai. Oke, jadi bisa perkenalkan nama? Oh, nama saya Rivendro Nixon Andrea Tamarau, biasa dipanggil Vendro. Dan saya bersama rekan-rekan PKS lainnya. Oh iya, dan ini dari kelas berapa? Dari kelas 11, Kak. Oh iya, dari kelas 11. Jadi, Vendro, menurut Vendro, karakter-karakter guru yang Vendro impikan gitu seperti apa? Oh, yang saya, karakter guru yang saya impikan itu seperti tegas dan bisa membimbing siswa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tentu saja tidak terlalu marah-marah. Gap, gerak, hadap kiri, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tanggal berapa hari ini? 7. Iya, makasih. Ya, sama-sama, Kak. Halo. Halo. Say hi dulu ke kamera. Hai. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Taib dan saya Nur Fadila Esmina dan saya Miri Lawani. Ini dari kelas berapa? Kami dari kelas 11 bahasa. Oh, jadi dari kelas 11 bahasa, menurut kalian karakter guru yang diimpikan kalian itu seperti apa sih? Baik, toleransi, perhatian,
gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada ketos enggak? Ini bentar boleh? Bentar waktunya bentar. Jadi guys, ini ada ketosnya Sima Negeri Satu Marisa yang baru. Awal perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Agustina Bas. Dari kelas? Kelas 11 MIPA 3. Ketos, menurut Ketos gimana sih karakter-karakter guru yang diimpikan siswa-siswi di sekolah? Kalau menurut saya, kalau pribadinya saya itu, saya lebih suka ke guru yang kaya tidak memaksa itu siswa ikut mata pelajaran ya. Kalau tidak suka, silahkan bisa keluar atau tunggu di pertemuan berikutnya. Kasih. Starting to see that we're onto something. Feel it coming now. Here we go. All we need is an open road. Jadi guys, itulah beberapa kriteria guru yang diberikan oleh siswa-siswi di sekolah. Namun, bagaimanapun gurunya, guru tetaplah guru yang mengajarkan kita tentang hal duniawi maupun non-duniawi. Jadi, cintai gurumu, sayangi gurumu, hormati dia, dan hargai perasaannya. Saya Nur Hafjapasi dari SMA Negeri 1 Marisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.